Halo guys, welcome back to my channel Digger dengan saya Dimas. Terima kasih sudah milih video ini dan selamat menonton. Jadi kali ini kita bakal ngetes yaitu handphone Poco F3 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Dan di sini versi MIUI-nya tuh MIUI 12.5 atau kalau dirinciin MIUI 12.5.2.0 stabil ya. Bisa lihat nih ya. Jadi di sini banyak banget yang nanyain di MIUI paling terbaru dia ini. Katanya, "Bang, tes game FF dong." Di sini saya bakal ngetes yaitu game Free Fire. Dimana saya bakalan tes main game Free Fire. Di sini saya menggunakan, ya, jadi kita bakalan tes pakai data seluler. Di sini kita langsung aja buka game, ya, hampir ketekan Call of Duty, kita bakalan buka game Free Fire. Nah, ini dia game Free Fire. Oke, di sini kita udah masuk ke lobby. Ya, di sini karena belum download data dalam, bentar dulu. Oke guys, jadi sudah selesai saya download. Di sini kita langsung aja buka pengaturan. Kita langsung aja setel buat rata kanan ya, karena ini Poco F3 guys. Tahu sendiri ya, Poco F3 menggunakan Snapdragon 870 ya, nggak mungkin lah nge-lag ya. Itu rata kanan ya. Jadi di sini kita buat tampilan rata kanan dan ya langsung aja kita suruh playernya setel dulu kontrol. Ya guys, jadi di sini kita langsung aja main tes rank. Ya, ini kita tes rank squad ya nih ya. Ya di sini kita lihat aja jamnya sebelum bermain yaitu jam 22.52 dan baterainya 98% ya guys. 22.52 baterainya 98%, kita langsung aja mulai. Guys, bisa lihat di sini 90 fps. Rata kanan ya. Lihat guys, EVS-nya 62 terus ke 61. Ini rata sih 60 sih. Tuh, saya lihat ya. Itu dia lari-lari di tembok. Ya, itu 60-an terus ya. Enggak turun-turun. Enak banget sih ini, sumpah. Ini mungkin turnamen enak nih pakai handphone ini kali ya. Ya iyalah ya guys ya, Snapdragon 870 diajak main game FF ya. Ini pasti banyak nih yang komen menghina nih di bawah.
Selain guys, ini mainnya enak banget ya. EVS-nya enak, lancar banget. Ada ngelag-ngelag gak? Belum ada ngelag-ngelag ya. Ini kita buat rata kanan, bisa lihat tuh shadow-nya tuh, lihat larinya. Shadow-nya ada. Enak banget ya, ini saya pakai data seluler. Tiga-tiga sekali hidup nih. Iya, langsung semua. Aduh, ada orang lah. Tempatnya. Aduh. Datang lah kawannya tuh. Iya. Ngeri. Oke, gas lagi. Oke guys, bisa lihat tadi lancar banget. Dan udah ada panas. Oh belum, masih hangat-hangat aja. Kita tes lagi. Sekali lagi. Oke, sekali ini kita bakalan tes kalian screen recorder ya. Saya bakalan tes screen recorder. Saya mau atur dulu untuk screen recordernya. Rekam layar. Sini saya buat yang 1280 720 16 Mbps. Landscape, suara sistem, laju bingkainya saya matiin. Kalau misalnya saya buat ada 60, oke, 60 fps kita buat ya guys. Jadi biar dia mati 60 fps. Oke, kita langsung aja gas. Nah, jadi sini saya screen recorder. Kita bisa lihat nanti. Soalnya banyak banget yang komen katanya screen recordernya lebih dari 8 menit nanti ke ini ya, suaranya hilang gitu ya, ke mute ya. Lebih dari 8 menit. Ini kita lihat aja, coba. Oke, suaranya double guys, bisa lihat ya. Suaranya double. Jadi itu masih masalah ya. Suaranya double. Berdua aja kan ya? Dua lagi gak masuk. Oh, jadi berdua lah. Ya. Mungkin. Wala tuh pake 49 nih.
Aduh, ngeri. Lihat. Aduh. Saya lagi solo-solo ya. Ya, nabrak gunung. Bertempur dengan guide. Oh iya, nembus gunung gue. Nabrak gunung deh. Ngeri, ngeri. Nggak ada pulau apa aja. Banyak masih deh. Tunggu. Oke guys, jadi di sini untuk screen recordernya udah sampai 9 menit lebih. Nanti kita bakal tes putar hasilnya sebelum videonya selesai. Saya bakal putar hasil videonya kira-kira di 8 menit lewat itu suaranya hilang atau enggak ya. Cewek ya. Coba bu. Mantap. Ngeri ya. Jadi oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Bisa lihat ini handphonenya agak lumayan panas ya, ini ya. Wih, ini hampir 45 derajat nih guys, semua bisa lihat tuh. 44 lebih ya, ini mungkin 45 derajatan karena ini termometer saya yang agak jelek, agak murah. Ini bisa lebih 45 derajat lebih nih. Oke, di sini untuk hasil videonya kita bakalan stop, kita bakalan lihat di menit ke 8 menitnya. Ini ada suara ya. Di menit ke 8 menitnya tuh masih ada suara. Masih ada di sini ya. Ini antara 8 menit ke sini guys. Masih ada kok. Masih ada kok. Masih ada kok. Sampai 9 menit masih ada juga. 10 menit ada juga. 11 menit ada juga. Sampai kita terakhir main tadi juga masih ada kok guys. Jadi untuk screen recordernya nggak ada masalah sih, bagus. Ini saya di sini bisa lihat ya baterainya di jam 23.17 dan di baterainya 90%. Jadi baterainya habis sekitar 8%an ya guys untuk beberapa match tadi ya tuh ya. Oke lah, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.